Apa Datuk, Datuk Seri Anwar cakap apa? Pasal Petronas. Maha kaya, maha kaya. Maha kaya sana duk sakau ni, sini duk sakau apa sakau, duk cerita sakau je tak habis. Sakau dia punya cerita. Tak ada kita lain, duk cerita pasal orang sakau je, maha kaya lah. Maha apa lah. Yang dia tu tak kaya ke? Tak kaya, bodyguard keliling pinggang, tak kaya ke? Tak ada, sembang pasal sakau. Sekarang siapa yang kena sakau? Rakyat lah kena sakau, semua nak kena bayar. Barang semua naik melambung-melambung, minyak naik, lepas satu-satu naik, lepas satu-satu naik. Tak habis-habis. Tak ada lah kata barang selama ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jadi PM ni, tak ada lah barang yang turun. Ada je dia kena kat rakyat. Tak ada, rakyat ni sekarang ni dah kuih kering, tak ada. Dah kuih kering dah, apa lagi anak sakau? Duk cerita pasal sakau sana, sakau sini. Maha kaya sana, maha kaya sini. Habis saya nak tanya, Datuk Seri ni tak kaya ke? Tak kaya ke Datuk Seri ni? Rumah peri semua, segala-galanya peri, tak kaya ke? Duk cerita pasal orang kaya, duk sakau. Orang kaya, duk cerita pasal maha kaya ni. Banyak maha kaya dalam Kuala Lumpur ni, dalam Malaysia ni. Duk cerita maha kaya, sakau, maha kaya, sakau. Habis Datuk Seri tak kaya ke? Bodyguard keliling pinggang. Tol pun tak bayar-bayar. Minyak kereta tak bayar buh. Tak tak? Rumah pun beri tu. Ini tu cerita pasal sakau, sakau, sakau. Tak habis-habis pasal sakau. Tak ada cerita lain lah. Dari jadi PM dulu sampai lah. Duk cerita tu je. Dia duk tanggung beban kepada rakyat sekarang. Tak ada duk tanggung beban rakyat. Rakyat dalam bandar, luar bandar. Semua barang semua naik habis. Tak ada kata barang yang turun selama Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jadi PM ni. Tak ada yang kata barang turun. Ada apa barang turun, aku nak tanya. Yang duk turun hujan ada lah duk turun. Tu pun sekarang hujan pun dah tak mahu nak turun, dah panas dah. Asyik duk sakau ya. Sekarang siapa yang kena sakau? Rakyat lah kena sakau. Patut ambil cukai dekat orang kaya-kaya. Kat orang miskin jangan duk usik. Kan? Ambil kat orang kaya-kaya. Kat orang miskin ni bayar duk usik langsung. Apa tak payah duk usik? Kan? Tak bagi bantu pun tak apa. Harga barang jangan naik. Anu ambil kat maha kaya. Anu duk cerita pasal maha kaya. Kutip cukai mereka lebih. Kereta mewah naik kat harga kereta mewah. Kena cukai lebih. Ini duk cerita pasal sakau, sakau, sakau. Tak habis cerita pasal sakau. Rakyat ni dah teruk Datuk Seri. Tak apalah. Rumah peri tak bayar, tol pun peri tak bayar-bayar. Bodyguard keliling pinggang, kami semua nak kena bayar. Dulu api rumah dulu pakai dalam 70-80, sekarang 100 lebih. Habis dah subsidi, kami semua disakau. Tu siapa yang sakau tu? Cuba cerita mai. Sekarang rakyat dah teruk tak ada. Ni lepas ni dah disir dan net, tak tahu apa lagi dia nak buat ni. Tak tahu apa lagi. Tolonglah rakyat Malaysia, tolonglah yang duduk atas menteri-menteri ni, tolong tengoklah, jangan duk sembang, duk gebang sana, duk gebang sini. Tengok rakyat ni. Tak tak? Semua harga barang sekarang melambung, tak tak? Jangan duk cerita pasal sakau. Dari zaman dulu dah ada dah sakau-sakau ni, duk cerita pasal sakau apa? Ini paling teruk sekarang, kami ni paling teruk, rakyat paling teruk sekarang. Perdana Menteri yang lepas-lepas pun teruk pun tak ada macam ni. Zaman lagi okey, zaman Pak Lah okey, zaman Tun lagi okey. Zaman siapa? Semua okey lah. Masuk-masuk aja awak ni, kami teruk tau. Zaman Najib dulu ceritalah pasal Najib sakau sana sakau sini. Kan? Tapi kami tak susah pun. Masa zaman Najib dulu kami tak ada susah apa pun. Brain dia bagi. Itu dia punya hal lah, dia punya peribadi, itu dia punya hal lah. Kami tak mau dengar, tapi dia tak kacau kami. Dia tak usik kami. Itu masalah dia, dia tanggung sendiri lah. Itu masalah dia, kami tak mau campur. Ni sekarang ni, masalah sekarang ni. Itu lepas naik satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Ni tak tahu apa ni, duk tunggu ni. Apa pula ni nak sakau ni? Siapa yang sakau? Kami lah duk kena sakau. Menteri-menteri semua duk gebang je, bukan tahu buat kerja apa pun.
cakap lah formula-formula lah, itu formula-formula apa, formula kami yang teruk sekarang ni. Duk kena sakau. Cerita pasal sakau tak habis-habis. Cerita lah pasal lain tolong rakyat. Harga barang lah apalah. Ni duk cerita pasal, oh tak boleh kena buat ni, apa kena potong subsidi lah, harga minyak kena naik lah, tidak negara bankrupt lah apa. Ni daripada dulu lagi ni duk dengar pasal cerita-cerita macam ni. Tak ada punya, negara takkan bankrupt punya. Malaysia ni takkan bankrupt punya. Kalau tak naik harga minyak, tak naik harga barang pun, takkan bankrupt punya. Duk sembang aja. Tolonglah, ini rakyat Malaysia tahu. Kami rakyat Malaysia, kami bersuara. Ini hak kami. Kami bersuara kerana kami tak puas hati. Sebab kami aja duk kena sakau. Orang kaya tak kena pun. Mereka tak apa, kaya duit berbilion-bilion, kami ni apa? Cari pagi makan pagi, cari petang makan petang. Lepas tu naik sana, naik barang ni, naik barang tu, naik barang ni. Lepas tu cerita, rakyat tak ni apa, rakyat tak susah, rakyat okey, naik barang ni pun tak apa, rakyat tak susah, rakyat okey. Ramai duduk tempat aku ni. Ramai duduk tempat aku jadi driver, tengok macam mana. Nak tahu susah tak susah cari duit tak tak? Nak bela anak bini. Ini duduk sembang je pasal sakau. Kami yang duduk kena sakau. Yang menteri-menteri tu, berapa banyak menteri sekarang duk ada. Masa zaman dulu, zaman Muhyiddin, zaman Pak Lah, zaman apa nama ni, Najib, menteri korang tau. Sekarang ni menteri aku tengok banyak menteri. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 1, Timbalan Perdana Menteri 2. Hei, dahsyat. Masa zaman Najib, masa zaman apa nama ni, Muhyiddin, tak ada apa macam tu. Kami hidup aman je, tak ada apa masalah pun. Sekarang kami tertekan. Memang kami tertekan sekarang. Barang semua naik, itu naik, ini naik, segala-galanya naik. Api air semua. Lepas tu dah cerita pasal sakau, sakau, sakau. Tak payahlah cerita tu, dah meluatlah dengar cerita pasal sakau tu. Kami yang kena dah cerita pasal sakau sana, sakau sini. Kami yang kena, rakyat yang kena tanggung. Orang sana duk sakau, orang sini duk sakau. Maha kaya sana, maha kaya sini, maha kaya sana, maha kaya sini duk sakau. Kami yang kena, bukan maha kaya tu yang kena. Betul tak? Ingat sikit Dato' Sri. Ingat sikit. Kami ni rakyat Malaysia, betul tak? Kami boleh bersuara yang mana kami tak puas. Ini negara kami. Ya tak? Yang mana rakyat Malaysia, ini negara kami. Kalau bukan rakyat Malaysia, itu lain cerita. Ini saya rakyat Malaysia. Saya bersuara untuk rakyat Malaysia. Faham tu? Okey, assalamualaikum. Masih cerita sakau, sakau, sakau.